Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Sulianti dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih kepada para panitia yang telah mengizinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami. Penelitian kami berjudul Bioetika Islam dan Biopsikologi Konflik pada Kasus Kegagalan Aborsi yang Berdampak pada Kecacatan Anak. Kami ada bertiga dari satu tim, yaitu saya Ambar dengan Bapak Endi dan Bapak Anwar Supenawinata. Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus aborsi di Indonesia. Aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai angka 2,3 juta kejadian dan per tahun dan data menunjukkan peningkatan per tahunnya. Aborsi membawa dampak baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang tidak melegalkan aborsi. Tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis disebut dengan abortus provocatus kriminalis. Salah satu tindakan yang termasuk dalam abortus provocatus kriminalis yaitu pengguguran kehamilan karena alasan ekonomi. Kasus ini mengangkat konflik yang terjadi pada seorang ibu yang melakukan percobaan aborsi karena keterpaksaan. Subjek melakukan tindakan aborsi ketika mengandung anak kelima. Subjek dipaksa melakukan aborsi oleh suami subjek karena kekhawatiran tidak mendapat menafkahi secara fisik. Konflik yang terjadi pada subjek berkaitan dengan pertentangan antara keyakinan larangan aborsi dalam agama Islam yang dianutnya, perintah untuk mengikuti suami desakan dari anak-anak, dan keinginan untuk melahirkan anak yang dicintainya. Proses pertentangan tersebut melibatkan ranah neurokognitif dalam tubuh manusia. Ilmu yang menyelidiki mana yang baik, mana yang buruk, dengan memperhatikan amal, amal perbuatan manusia dalam konteks Islam, sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran, serta melibatkan makhluk hidup, merupakan konsep bioetika Islam. Konflik yang terjadi menimbulkan beban stres psikis pada subjek. Kaitan antara psikis dan sistem biologis pada manusia merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang dikenal dengan biopsikologi. Rumusan penelitian pada penelitian kami ada dua: yang pertama, bagaimana gambaran bioetika Islam pada konflik kegagalan aborsi yang berdampak kecacatan anak; yang kedua, apa saja proses biopsikologi yang terjadi pada kasus konflik kegagalan aborsi yang berdampak kecacatan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kami melakukan observasi dan wawancara semi terbuka. Sejak penelitian kami adalah seorang perempuan yang melakukan percobaan aborsi ilegal beberapa kali dan mengalami konflik, kemudian melahirkan bayi dalam kondisi cacat fisik. Instrumen yang digunakan: lembar interview, lembar wawancara, rekaman HP, dan alat tulis hasil dan pembahasan. Yang pertama, bioetika Islam pada kasus konflik kegagalan aborsi yang berdampak kecacatan anak. Sewaktu subjek mengetahui kehamilan yang kelima, subjek merasa bahagia dan menyampaikan kabar tersebut kepada suami subjek. Namun, di luar perkiraan, ternyata suami subjek bukan hanya tidak bergembira, mendengar kabar tersebut justru menyuruh subjek melakukan keguguran, pengguguran kandungan. Oleh karena itu, subjek mengalami konflik. Berdasarkan wawancara, subjek merasa sedih, cemas, dan bingung atas apa yang dilakukannya. Subjek menyadari bahwa tindakan mengukurkan kandungannya adalah sebuah dosa dalam agama Islam yang dianutnya. Namun, pada saat itu, subjek juga merasa harus menuruti perintah suami yang merupakan kepala keluarga dan imam bagi dirinya. Subjek juga merasa bahwa alasan yang diberikan suami subjek saat itu bisa diterima, mengingat kondisi ekonomi mereka yang memang tidak stabil. Subjek memutuskan untuk pergi ke dokter untuk melakukan percobaan aborsi pertamanya. Keputusan ini dibuat setelah subjek mempertimbangkan kerugian dan ketakutan subjek terhadap kondisi dan keselamatan dirinya. Kondisi kebingungan subjek ini mendapat dukungan dari dokter yang dikunjunginya dokter mendukung subjek untuk melaksanakan keputusannya dengan pertimbangan jika terlalu banyak anak, maka tubuh kembang serta pendidikan anak akan terabaikan. Namun dari sisi bioetika, tindakan dokter tersebut termasuk ke dalam abortus provokatus kriminalis dan ini merupakan sebuah kesalahan. Aborsi memiliki arti menggugurkan kandungan. Dalam termin kedokteran, makna mengeluarkan dandungan pada saat berusia kecil usia kurang dari 20 hari atau uh, kurang dari 100 gram dibolehkan tetapi lebih dari 20 hari atau berat lebih dari 100 gram termasuk dengan aborsi nah dalam hal ini subjek uh, waktu mendatangi dokter itu uh, dalam usia kehamilan tiga bulan namun percobaan aborsi pertama yang dilakukan dokter ini mengalami kegagalan. Nah, subjek kemudian melakukan percobaan aborsi kedua dengan mendatangi dukun beranak atau paraji. Paraji meyakinkan subjek untuk melaksanakan aborsi yang kedua. Percobaan aborsi ini dengan meyakinkan bahwa eh, dukun tersebut telah melakukan aborsi berkali-kali. Subjek melakukan pemijatan, kemudian minum uh, ramuan yang diberikan oleh uh, dukun beranak tersebut. Namun, aborsi kedua juga mengalami kegagalan. Atas desakan suami dan anak-anaknya, akhirnya subjek meneruskan percobaan aborsi secara mandiri dengan meminum obat-obat, uh, pelancar kehamilan, loncat-loncat setiap hari, dan memakan nanas dalam jumlah besar setiap hari. Namun setelah dilakukan selama kurang lebih tiga minggu, subjek tidak mengalami keguguran. Pengalaman kegagalan berulang ini menyebabkan subjek melakukan appraisal secara bioetika Islam. Subjek merasa apa yang dilakukannya melanggar aturan dalam Islam. Subjek juga merasa bahwa ini adalah petunjuk Tuhan bahwa takdir anaknya untuk hidup. Hal ini menyebabkan konflik subjek tinggi kembali. Namun, keputusan subjek untuk mempertahankan kehamilan ditentang secara kuat baik oleh suami maupun keempat anaknya. Subjek jadi merasa stres yang kemudian berujung kepada depresi. Subjek merasa ditinggalkan, dikucilkan, sedih, murung, merasa tidak berdaya. Kondisi ini menyebabkan suami subjek membawa subjek ke dokter. Dokter memberikan obat-obat antidepresan dan vitamin untuk uh, hamil uh, janin yang dikandungnya. <tuh> dalam kebimbangan kebimbangan ini, subjek memutuskan untuk mempertahankan kehamilan. Dalam bioetika, pendapat mengenai aborsi menimbulkan banyak dilema. Dilema ini membagi pendapat dalam dua grup, yaitu grup profilter dan grup pro-choicer. Dari sisi profiler, profiler, kegiatan aborsi dianggap membunuh suatu makhluk hidup yang potensial. Namun dari sudut pandang pro-choicer, aborsi merupakan hak bagi sang ibu untuk memutuskan sesuatu yang merupakan bagian dari tubuhnya. Dalam pandangan syariat Islam, aborsi dibagi menjadi lima, yaitu aborsi al-amd, aborsi shib'amd, aborsi al iskat ad-dariya, Aborsi iskot uh, jati uh, dan aborsi hotto. dalam kasus ini termasuk dalam aborsi alam. Aborsi alam adalah aborsi terencana yang disengaja oleh wanita hamil baik secara langsung melalui dokter dukun beranak ataupun tenaga lainnya bahkan dilakukan dengan cara yang tidak langsung yaitu dengan mengonsumsi bahan dan obat-obatan dengan tujuan menggugurkan kandungan nah di dalam pandangan syariat Islam aborsi alam ini analogi dengan mengambil nyawa dengan sengaja akhir dari konflik yang berkepanjangan selama hamil ini subjek memutuskan untuk mempertahankan kehamilannya dari sisi bioskologi pada kasus konflik kegagalan aborsi yang mendampak kecacatan anak konflik yang dialami ibu sepanjang kehamilannya Kemudian proses pemutusan pengambilan keputusan, yaitu tiga kali pengambilan keputusan untuk menggugurkan, sehingga subjek mengkonsumsi obat-obat penggugur. Kemudian stres dan depresi yang dialaminya itu menyebabkan subjek aktif dalam sisi poros, yaitu HPA, hipotalamus, pituitari, axis, dan sistem limbiknya. Beban fisik yang bertambah selama kehamilan dan faktor psikis yang berat saling berkaitan dengan tumbuh kembang janin yang akhirnya eh, me menghasilkan janin dalam kondisi catat dan berat badan yang rendah simpulan dari penelitian ini konflik pada subjek dalam memutuskan untuk melakukan percobaan aborsi merupakan konflik yang berat dan berkepanjangan dialami subjek sepanjang kehamilan. secara bioetika Islam merupakan pertentangan antara moral mempertahankan kehidupan janin dan mematuhi perintah suami sebagai kepala keluarga <tuh> ditinjau dari biopsikologi ini merupakan kombinasi kognitif abek dan afektif subjek diperkuat oleh obat-obat pengukur kandungan dan stres berat melalui sistem mekanisme HPA dan sistem limbik menghambat, menghambat pertumbuhan janin sehingga melahirkan bayi yang cacat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.